Pemirsa, puluhan warga Gresik yang setia menonton tayangan GTV mendapatkan hadiah kejutan pesawat televisi digital melalui program GTV Love Surabaya. Bagi-bagi hadiah TV ini digelar secara bergelombang di wilayah Gerbang Kartasusila meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo mulai 28 Agustus hingga 12 Desember mendatang. Tim GTV Love Surabaya bergerak menyisir kawasan perkampungan di sejumlah wilayah Gresik, seperti di Desa Gerede, Kecamatan Duduk Sampean, dan Desa Sukorejo, Kecamatan Keboman. Tim GTV Love Surabaya akan memberikan hadiah kejutan berupa pesawat televisi digital untuk pemirsa setia GTV. Selain memberikan hadiah televisi digital, tim GTV Love Surabaya juga akan memberikan antena televisi digital serta membantu pemasangan instalasinya, sehingga pemirsa bisa langsung menikmati tayangan berkualitas GTV lebih bersih dan jernih. Sejumlah pemirsa setia GTV yang beruntung menyatakan rasa sukacitanya serta mengucapkan terima kasih mendapat kejutan hadiah pesawat televisi gratis. Pasalnya mereka sudah lama ingin membeli pesawat televisi digital namun belum kesampaian. Ya, sukses banget Pak dapat TV dari GTV. Saya sangat senang sekali Pak bisa lihat TV. Ya, TV yang besar banget Pak. Ya Allah, bagus banget hasilnya. Ya Allah, terima kasih Mas. Terima kasih GTV. Benar-benar nggak nyangka tiba-tiba tahu-tahu aja datang ke sini, terus saya sempat ditanyain nonton apa gitu. Seneng banget, seneng. Anda pemirsa setia GTV, siap-siap yuk, GTV bakal singgah mulai 28 Agustus sampai 12 Desember 2022 bagi hadiah ratusan Smart TV 32 inch gratis untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Caranya gampang, nonton GTV dapat ratusan TV. Yuk pantengin terus GTV, siapa tahu rumah kamu yang GTV kunjungi. Jangan lupa saksikan tayangan GTV di kanal digital 41. GTV Love Surabaya, persembahan GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.